Sistem pertahanan udara Skynex Skynight memberikan perlindungan lapisan yang menyeluruh terhadap berbagai macam ancaman asimetris dan konvensional, termasuk roket, peluru artileri, mortir, bom balistik, dan stand-off weapon. Mampu melacak dan menetralisir hingga 80 target sekaligus, Skynight memberikan perlindungan untuk aset statis, serta perlindungan untuk mobile and mechanized forces, juga dapat diangkut dalam kontainer kargo sepanjang 20 kaki. Sistem ini dapat digunakan secara statis untuk jangka waktu yang lama dan dapat dipindahkan sewaktu-waktu, atau dipasang secara permanen di satu lokasi. Sistem rudal Skynight adalah komponen kunci dari sistem pertahanan udara Skynex Rheinmetall. Perusahaan induk Halcon, H Group, produsen peralatan pertahanan dan militer, telah terlibat dalam pengembangan sistem pertahanan udara jarak pendek ini. Berkolaborasi dengan Rheinmetall yang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan rudal ini ke dalam sistem pertahanan udara Skynex, Edge dan Rheinmetall bersama-sama menawarkan solusi pertahanan udara Skynex yang dilengkapi dengan sistem rudal yang baru dikembangkan. Pada Februari tahun 2021, Halcon meluncurkan sistem SIRAM Skynight di Konferensi Pertahanan dan Pameran Internasional IDEX 2021 yang diselenggarakan di Abu Dhabi. Skynex diharapkan dapat menggantikan peran sistem pertahanan udara Skyguard yang saat ini dioperasikan oleh banyak negara termasuk Uni Emirat Arab. Rudal ini dapat melindungi objek dan aset seperti berikut. Dan menetralisir ancaman seperti roket, peluru artileri, mortir, bom balistik, stand-off weapon, semacam UAV, amunisi berpresisi tinggi, rudal jelajah, glide bomb, serta ancaman konvensional layaknya helikopter dan pesawat tempur. Sistem komponen terdiri dari Orlikon Skynex Control Node, 4 AESA Multimission Radar, 4 peluncur rudal Skynight yang tiap satu peluncurnya memiliki sekitar 60 rudal, dan 4 Orlikon Revolver Guns, RG Mark III. Performa untuk rudal dan meriam. Dikutip dari kajian interoperabilitas antar kecabangan dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat Seskoad tahun 2018. Jenis alutsista yang dioperasionalkan Arhanud saat ini berupa rudal jarak pendek dan meriam anti pesawat, alutsista rudal jarak pendek dengan dua jenis sistem kendali misil, yaitu laser beam dan passive infrared homing. Meriam yang dioperasikan terdapat jenis meriam kaliber sedang dan kaliber kecil. Alutsista meriam dan rudal jarak pendek ini mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi helikopter, pesawat sayap tetap, UAV, dan UCAV, sedangkan batas kemampuannya belum dapat menghadapi ancaman berupa cruise missile, tactical air-to-surface missile, electronic warfare, ISTAR, roket, artileri, mortar, dan taktikal balistik misil. Dihadapkan dengan ancaman yang dihadapi dan batas kemampuan Arhanud pada saat ini, dapat disimpulkan bahwa Arhanud belum dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan optimal karena terbatasnya kemampuan alutsista yang dimiliki.
Oleh karena itu TNI AD membutuhkan sista sekelas SIRAM, mengingat perkembangan serangan udara yang menggunakan roket dan mortir balistik yang memiliki ukuran sangat kecil yang sulit untuk diatasi oleh meriam maupun rudal, maka perlu dipertimbangkan juga pengadaan sista penangkis serangan roket dan mortir dengan dihadapkan kepada ancaman serangan udara yang semakin kompleks. Pengalaman perang Israel dengan Lebanon menjadi pelajaran bahwa sistem penangkis serangan roket dan mortir merupakan senjata ampuh dalam menghadapi musuh yang tidak memiliki kekuatan udara yang kuat. Hal ini mendukung pelaksanaan tugas pokok Satuan Arhanud dalam pola operasi Matra Darat, misalnya dalam pola operasi lawan insurgensi di mana lawan yang dihadapi kemungkinan kecil memiliki kekuatan udara yang besar, melainkan mengandalkan serangan secara sporadis menggunakan roket dan mortir. Sampai sini video pembahasan kali ini, bagaimana menurut pendapat Anda tentang penggunaan Skynet dan Skynext di lingkup TNI? Silahkan komentar di bawah, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe atau berlangganan, sampai jumpa.